Halo adik-adik, jumpa kembali bersama saya Rudi Siara. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenal alat dan bahan yang biasa digunakan dalam pertanian. Bahasa Wolionya cangkos sama dengan pacul. Berikutnya, bahasa Wolionya langka sama dengan keranjang. Selanjutnya, bahasa Wolionya kapulu sama dengan parang. Berikutnya, bahasa Wolionya kampuga sama dengan ijuk. Selanjutnya, bahasa Wolionya parawata sama dengan bambu. Berikutnya, dan yang terakhir, bahasa Wolionya lauro sama dengan rotan. Demikian pembelajaran muluk bahasa Wolio. Semoga memberi manfaat bagi adik-adik dimanapun berada. Baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dalam belajar bahasa Wolio dan sampai jumpa.